Halo guys, sekarang kita ada di Jakarta Auto Week. All new Xenia ADS. Ini dia Nissan Kicks e-Power, ini pakai listrik. Perpaduan listrik dan bensin. Nah, Mitsubishi New Xpander facelift. All new Veloz. Hyundai Creta. Honda BR-V. Let's go. Isuzu D-Max. Wuling Almas. Suzuki R3. Mazda CX-9, MG HS iSmart, Kia Sonet, halo guys, sekarang kita ada di Jakarta Auto Week, ayo kita sekarang masuk ke dalam. Ya guys, sekarang kita ada di Plenary Hall. Ini ada booth Suzuki ya guys. Di sini promo Suzuki-nya di Suzuki XL7 diskon sebesar 18 juta ya guys. Nah, untuk produk yang lain juga ada diskon dan promo-promo menarik ya guys. Ya, di sebelah kanan saya ada booth Wuling ya. Ya, seperti kita ketahui Wuling ini yang paling laris adalah Wuling Almas ya guys. Nah, di booth Wuling ini ada mobil mini listrik ya. Namanya Hongguang Mini EV. Nah, agak susah ngomong ya. Ya, Hongguang Mini Electric Vehicle. Nah, itu guys, mobilnya yang warnanya hitam itu mini itu. Ya, itu dia. Ya, sekarang kita menuju Hall A ya. Mari kita ke Hall A. Ya guys, sekarang saya ada di Hall A. Ayo kita masuk. Ya, ada all new Xenia nih guys. Ke sini dulu ya. Daihatsu promosinya apa ya? Daihatsu lagi ada program kredit sih, Pak. Oh, program kredit. Iya, mulai 0%. Bunganya? Bunganya. Oh, gitu. Dengan DP rendah? Iya. Sama masih dapat PPDN nggak, Pak? Kalau ini udah nggak dapat ya? Kalau tipe 1500cc nggak dapat. Oh. Di atas dong, di atas. Iya, di atas 1500cc nggak dapat, di bawah dapat. Dapat berarti yang kayak gini, all new Xenia dapatnya yang 1300 ya? Betul. Oh. Tapi kalau yang kayak gitu yang turbo dapat nggak yang Rocky? Ini juga tipe X aja 1200cc. Oh, yang turbo nggak? Iya. Gitu ya. Kalau ini ada diskonnya nggak, Mas? Diskon ada. Diskon pas event sekarang ada tambah diskon 5 juta, Pak. Oh, gitu ya. Iya, pembelian di Jakarta Auto Week. Daihatsu Rocky ADS ini pakai yang bermesin turbo.
armrestnya udah dari kulit ya. Dia interiornya lebih mewah ya. Ini full merah. Ini all new Xenia yang 1300 yang ADS. Ini masih dapat diskon PPNBM 50% ya guys. Oh, model dalamnya hampir-hampir sama ya. Iya, bedanya di setir ya guys. Setirnya berbeda nih. Nggak ada aksen merahnya. Kalau yang 1500R ada. Kalau yang 1300 nggak ada. Ya baris keduanya nggak ada ampres ya. Nah, kalau yang 1300 cc ini bedanya di velg tuh, dari luar kelihatannya velgnya lebih kecil. Ring berapa sih velgnya? Ring 15. Yuk sekarang kita ke booth Mitsubishi yuk. Ya guys, begitu saya di booth Mitsubishi, langsung saya ditemui oleh Mas Syarif, marketingnya Mitsubishi. Dia langsung menawarkan promo dari Mitsubishi, itu Mitsubishi Expander dengan diskon 5 juta plus 3 juta dari marketing. Dan juga dia menawarkan promo Pajero Sport diskon 15 juta. Menarik juga ini guys. Bagus ya interiornya. Setirnya dong, setirnya. Soft panelnya banyak. Ada yang pakai elektrik. Belakang put. Penyimpanannya nih, ruang penyimpanannya besar. Sepatu bisa. Ya, sekarang kita di booth Nissan ya. Nissan ya, kita mau ke Nissan Serena. Kita akan buat perbandingan dengan Toyota Foxy. Oke, mari kita masuk. Ya, sekarang ini harganya.
115. 115. Kan 5. Oh, 5. Tapi kalau Bapak SPK di sini dapat lagi di 2 sampai 5 juta. Oh. Tambahan diskonnya lagi. Oh, gitu. Ya guys, inilah dia desainnya Nissan Serena yang Highway Star. Ya, banyak fungsi dan kepraktisan di sini yang sangat berguna untuk keluarga ya guys. Ya, untuk nextnya review mobil ini akan ada perbandingan dengan Toyota Fox ya guys. Saksikan di video berikutnya ya guys. Bagaimana komparasi antara Nissan Serena Highway Star dengan Toyota Fox yang terbaru. Ya, di bagian belakang ya guys, unik ini bagasinya bisa terbagi di dua ya, bisa dibuka setengah ya. Ya, sekarang kita masuk ke hall B. Ada Toyota, ada Isuzu, ada Hyundai, ada Honda. Pertama kita ke Toyota dulu. Nah, ini dia. Ya, ini Toyota Foxy. Bagus, warnanya bagus. Warnanya ungu, metaliknya bagus. Ini mobil ini inden ya? Oh, inden. CBO dari Jepang langsung atau? Ada test drive-nya nggak? Test drive-nya besok. Oh, baru besok. Digital ya? Sudah digital, Pak. Ini... kalau berarti kalau sekarang belum ada ya? Apa test drive-nya? Test drive-nya baru besok, tapi di tuner, Pak. Kalau di sini cuma Veloz, Evo. Oh, man. Hard plastik ya atasnya ya. Hard plastik. Oh, ini soft panel nih. Adaptif cruise control. Wah, ada radarnya dia. Cuman nggak ada ininya lagi ya. Gak ada sunroof ya. Soalnya pesaingnya juga nggak punya sunroof juga. Tapi ini nggak ada promonya. Nggak ada ya. Paling kalau pemesanan di sini, Pak, kita dapat program TOS. Program TOS itu jadi nanti Bapak dapat kayak semacam saldo OVO atau GoPay, Pak. Oh, jadi gitu. Selama pameran di sini. Oh. Nanti diklaimnya, itu Bapak pelunasan. Kalau misalnya Bapak TDP, apa, kredit, saat pelunasan TDP, nah itu baru bisa diklaim. Kalau Bapak cash, full pembayaran. Oh, pas TDP. Saat pelunasan TDP, baru itu saldo GoPay-nya banyak banget ya? Iya. 3 juta? Betul. Kalau diminta diskon ke harga mobilnya? Kalau di diskon nggak bisa, Pak. Oh, nggak. Karena ini mobil baru ya? Iya, betul. Oh. Nah, inilah dia interiornya Toyota Fox ya, guys. Ya, inilah dia baris keduanya. Ya, captain seat ya, tempat duduknya.
Coba mana panggil Mas? Bagasi. Oh, kalau pakai kunci ya? Oh. Oh. Buka yang kanan buat tutup. Oh. Tombolnya sini. Katanya kiri kanan ya? Emang nggak ada kicknya, Mas? Mas kepala buat nutup nih. Oh. Ini dia hasil lampu LED stop lampnya kalau nyala, bagus ya. Nah ini kalau kita mau lihat ke depan nih. Oh, cakep nih. Sendiri. Nih masnya bisa minta kontak gak mas? Besok pak kalau misalnya ada waktu. Nah guys, sekarang kita beralih ke mobil hybrid. Ya, yang ada di hadapan saya ini adalah Corolla Hybrid. Ada 3 jenis mobil hybrid yang diproduksi massal di Toyota ini guys. Salah satunya nih Corolla Altis Hybrid ya. Ya, logo hybridnya Toyota ini unik ya, selalu ada biru-birunya, artinya ramah lingkungan. Dan di dalam headlampnya juga sering ada biru-birunya juga, garis biru. Nah ini juga ada Camry Hybrid yang facelift nih ya guys, lebih bagus, lebih cakep dia yang facelift. Dan juga ada Corolla Cross Hybrid ya guys. Ya mari kita lihat interior dalamnya Camry Hybrid ya guys. Ya inilah dia interior Camry Hybrid. Ya ada sunroof dan juga velgnya juga model baru ya guys, yang versi facelift. Ya, Corolla Cross Hybrid. Nah ya ini dia Corolla Cross Hybrid ya. Banyak material soft touch, joknya juga kulit. Nah ada sunroof, plafonnya juga modelnya warna hitam ya. Nih transmisinya beda tuh, ada EV mode. EV mode. Berapa sih harganya mbak? Ini 399. Iya. Itu yang ini kan matic ya berarti? Matic. Ada promo? Ada. Ya inilah dia produk terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Creta. Ya produk Hyundai yang ini nih sangat laris ya guys, di rentang harga dari 279 juta sampai 399 juta. Ya ini dia interiornya Hyundai Creta ya, yang prime ya, sudah ada moonroof panoramik dan joknya juga full kulit. Ya interiornya masih ada perpaduan hard plastik dan juga ada sedikit material soft touch. Ya inilah Hyundai Creta yang prime. Hyundai Creta yang prime-nya ini two-tone ya. Ini warna putih, di atasnya hitam. Enak nih audio Bose. Ribuan pilihan menuntunku melihat keindahan di dalam kesempatan. Mengatur alur petualanganku. Oh, ini blue true sweat. Tebel lebih. Hyundai Palisade. Ini CBO dari Korea ya? Betul, masih CBO. Ya guys, Hyundai Palisade ini ada dua pilihan warna interior ya, baik itu warna putih white atau red burgundy ya, itu warna merah-merah kayak marun gitu ya. Ya guys, ya ini ruang bagasinya kalau diturunkan kursi belakangnya sangat lebar, luas. Tadi kita sudah lihat interiornya, sekarang eksterior mobil ini sangat bagus ya. Ini mobilnya big SUV seperti mobil-mobil SUV di Amerika ya guys. Ini cocok buat Anda yang memilih SUV monocoque yang nyaman, aman dan juga kencang juga ini guys mobil ini. Ini cocok bagi Anda yang mempunyai pilihan seperti itu. Dongah.
Oke, ini dia Honda CR-V Black Series. Semua diitemin-temin, pelek hitam. Oh, ininya krom-kromannya didarkin nih. Krom-kromnya ini digelapin dikit. Krom-kromannya. Ini kromnya juga dibikin dark. Lampunya juga agak dark. Lampunya di smoke juga nih. Oh, kalau dalamnya, oh dalamnya panelnya yang tadinya panel kayu, panel kayu ini modelnya dark panel. Ini juga tadinya ini warnanya abu-abu dihitamin. Handlenya biasa chrome jadi hitam. Tadinya ini warna abu-abu kan? Nah, ini dibikin hitam. Nah, ini dia tulisan Black Edition. Nah, sekarang kita beralih ke Honda BR-V, new BR-V ya guys. Ya, new BR-V ini mesinnya baru, bodinya baru, ground clearance-nya juga semakin naik, 220 mm. Dan semakin nyaman. Mobil ini tambah nyaman ya. Saksikan review kami, first impression kami terhadap Honda BR-V ini guys di video kami selanjutnya ya guys. Sekarang kita ke Honda Civic. Oke, inilah dia Honda Civic Turbo yang terbaru. Wow, warnanya merah racing. Soalnya, wah, materialnya udah soft touch di sini. Adaptive Cruise Control, pengaturan audio udah sport. Masuk. Nih, ngomong sebentar di dalam. Banget tuh. Oke, okay. Pedalnya juga tuh, pedalnya, pedal gas dan remnya, wah. Nah ini transmisinya CVT dan ini armrestnya di konsol tengah sudah dari kulit bannya. Enak ya guys, mobil ini keren banget. Ini yang unik dari mobil ini, ventilasi AC-nya memanjang dan dipadu dengan aksen-aksen sarang lebah dengan tombol miring kiri kanannya model tuas, keren dan unik. Cuman tombol audionya juga puter-puter, masih ada tombol puter-puternya nih guys. Cakep. Detailnya racing look. Ini kayak persis kayak di BMW ini, model ductilnya. Knalpot dua. Knalpotnya dua tuh. Velgnya ring 17 ya guys. Ikan di video berikutnya first impression kami mengenai Honda Civic RS ini ya guys. Ya guys, sekarang kita masuk ke hallnya Cendrawasi ya. Kita lihat ada mobilnya Toyota GR. Yaris GR. Road Party. Ya, yang merah ini miliknya Om Fitra Eri. Yang ini ya Fitra Eri, ini Ridwan Hanif. Nah, yang B Bus ya, Komobi. Nah, ini miliknya Arif Muhammad.
Ya, ini nanti akan ada road party-nya sendiri. Oh, keren-keren mobilnya ya. Kaliper remnya tuh keren. Nah, ini sekarang di depan kita ada Mazda dari CX-9, Mazda 2 yang warna merah, dan yang warna putih ini Mazda 3. Bagus juga ya. Ini yang fenomenal dulu. Ini nyor dari luar aja. Mas Denka, terlalu. Ada Lexus tuh. Ini. Rans. Rans CRDI. Ini dia Kia Carens CRDI. CRDI itu maksudnya dia diesel. Common Rail Diesel. All around view. Oh, ini ketutup tapi model kotak-kotaknya kayak diamond. 1500 cc. Ini nanti segmennya kemana? Ke Innova? Head-to-headnya iya. Innova ya? Veloz sama Xpander. Iya. Ini velgnya ring. Ring 16 velgnya ya guys. Iya, ini lampunya. Lampunya keren nih, bahasa desain Kia nih. Sayang nggak nyala ya. Ini kalau nyala bagus. Jadi nyalain nggak sih lampunya? Masa? Ya guys, harusnya di rentang 400 jutaan itu head to headnya bukan ke Xpander ataupun Veloz ataupun BRV ya guys. Sebenarnya head to head itu ke Innova, karena itu range harga Innova 400 jutaan, apalagi tipe selengkap ini dan tenaga mesinnya juga hampir mendekati Innova. Ini tombol, nah, ini kursinya sudah dilapisi kulit dengan ada motif putih sini ya. Nah, jok kulit dan dari tengahnya puffet. Nah, ini ambience light-nya nih. Ini juga model garis silvernya bagus. Tuh. Bagus. Head unit-nya ini 8 inci, AC-nya digital. Ini AC digital. Ya, itu sisi penumpang. Bisa kiri kanan. Oke. Sorot yang kedua. Itu Kia Carens yang bensin. Ya, ini logo Kia-nya, ini logo model bus design yang baru nih. Ya, ini dia Kia Carens yang turbo bensin. Dari mundur. Overall dia tampangnya dari luar sama ya. Sama. Ada sunroof juga. Sunroofnya tadi belum disorot ya. Ya guys, akan ada video first impression mengenai Kia Carens ini ya guys, mengenai Kia Carens Common Rail Diesel dan Kia Carens Turbo Gasoline. Ya, first impressionnya. Ya, Anda saksikan ya di video kami berikutnya. Don't miss it guys. Ya, di depan kita ini ada juga Kia Sportage. Nah, ini unik ya, modelnya kayak robot-robot. Ini kalau dimasukkan kelasnya bersaing dengan Honda CR-V. Juga Hyundai Santa Fe. Ini kelasnya masuk ke situ. Ya.
Ini masih di kaca, kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Kita lihat dari luar sampai ke dalam. Nah, lampu belakangnya juga mirip-mirip dengan lampu belakang Kia Carens. Nah, ini bahasa desainnya Kia yang terbaru. Dan selalu ada aksen-aksen seperti ini. Lihat ya. Nah, aksen-aksennya kayak diamond cut. Kotak-kotak diamond. Semua mobil Kia Carens, Kia Sportage dilengkapi dengan roof rail. Roof rail. Nah, itu ada roof rail-nya. Wah, ini ada panoramiknya nih. Nah, ini ada panoramik. Panoramik roof. Oke. Ngintip itunya. Ya guys, untuk melihat interiornya kita hanya bisa dari luar aja guys, karena mobil ini kan di daerah sekitarnya dipagari oleh pagar mika ya guys, dan mobil ini tertutup juga. Nah, dapat kita lihat dari kejauhan mobil ini di bagian dashboardnya itu ada layar monitor LCD yang cukup besar ya guys, itu mungkin untuk speedometer dan juga MID ya. Nah, juga ini dashboardnya itu konsol tengahnya menyatu dengan dashboard ya. Nah, di bagian baris kedua kursi penumpangnya, di tengahnya ada armrest dengan untuk tempat menaruh minuman ada dua ya guys. Nah, mobil ini sayangnya cuma 5 penumpang aja guys, atau 2 baris, tidak 3 baris atau 7 penumpang. Nah, ini sekarang ini adalah Kia Grand Carnival. Ini cocok banget untuk mobil keluarga juga ya, bisa masuk 11 orang. Oke. Tapi mentok nih. Mentok ini. Siapa dulu sini? Ya, 11 orang. Tapi sempit. Enggak ada. Enggak bisa buat duduk. Mahal. Iya, ini mobil keluarga aja sih. Keren sih. Berapa harganya ini? 899 ya. Ya, sedikit sejarah mengenai MG nih ya, Morris Garage ini. Morris Garage ini asli memang dari Inggris. Dan Morris Garage ini sebagian diakuisisi oleh SAIC ya. SAIC itu adalah Shanghai Automotive Industry Corporation. Ya guys, dan dia menjadi namanya MG Motor UK Limited. Guys, suasana di sini cukup ramai ya di MG ini ya guys. Tapi yang kita mau lihat ini MG 5 GT ya guys. Ini model terbarunya dari MG. Nah, ini MG sedan ya. Ya guys, dari segi eksterior dapat kita lihat ya guys. Ini di bagian depan mobil ini mirip dengan Mazda. Ya guys, bahkan model grillnya juga di bagian depan mirip ya guys. Nah, velgnya bagus ya guys, velgnya, model velgnya. Nah, di bagian eksterior bagian belakang guys, nah dia mirip dengan Mercedes-Benz CLA ya guys. Nah, dapat kita lihat tuh stop lampnya, model bumper bawahnya, diffusernya, bahkan knalpotnya, yang model knalpotnya itu dummy tuh ya, walaupun keluarannya dua. Nah, itu stop lampnya tuh guys. Ya, sangat disayangkan mobil ini 1500 cc non turbo ya guys. Nah, ini interiornya ya guys, dari itu. Nah, ini model door trimnya nih, ada garis-garis merahnya ya. Dashboardnya bagus walaupun masih banyak material hard plastik. Nah, itu head unitnya bagus ya guys, seperti tablet Android ya. Nah, speedometernya juga sudah digital. Ya, sporty. Interior dalamnya sporty ya guys. Ya, ada armrest juga di konsol tengah di bagian depan. Nah, ini unik nih guys. Nih ya, ada black glossy-nya, model-model diamond tuh di bagian dashboard itu, di atas laci dashboard. Nah, ada sunroof.
Nah, ini nilai plusnya nih, ada sunroof nih guys. Ini dia ruang kabin di belakang di MG5 GT. Nah, ini pemandangan dari kursi belakang ke depan. Ya guys, overall mobil ini bagus ya guys, sporty banget guys. Di dalam itu tadi nuansa sporty, ada garis-garis merahnya di bagian door trim, dan juga dashboardnya modelnya bagus, bahkan eksteriornya juga bagus. Nah, namun sayangkan mesinnya 1500cc non turbo ya guys. Nah, sayang tidak didukung oleh kemampuan mesinnya. Nah, untuk 1500cc seperti ini, dia akan bersaing sebenarnya dengan Toyota Vios ataupun Honda City Sedan ya guys. Nah, kira-kira seperti itu gambaran kami. Kita lanjut ke boot Lexus. Inilah dia guys, boot terakhir kita di boot Lexus. Ya, ini mobil paling premium di Jakarta Auto Week ya guys, karena memang dia yang paling mahal yang ada di pameran Jakarta Auto Week ini ya guys. Nah, inilah dia interiornya Lexus IS300 Hybrid. Nah, ini speakernya nih Mark Levinson ya. Semua materialnya soft panel ya guys. Tuh layar monitornya tuh sangat besar. Ruang duduk di belakang sangat lega, diperuntukkan memang untuk bos ya. Mobil ini harus pakai supir ya guys, cocoknya pakai supir. Nah, di belakang itu ada rear seat entertainment ya, dimana terdapat dua monitor di bagian kursi depannya ya. Nah, itu dapat kita lihat ya, mobil ini dilengkapi sunroof. Nyaman sekali mobil ini guys. Nah, ini dia bagian eksterior di luarnya ya guys. Modelnya futuristis ya guys, futuristis, unik. Ya, di bagian bagasi belakang ada ducktail dikasih guys. Ya, ini mobil SUV-nya Lexus RX 300 F Sport ya. Ya, inilah dia model terbaru yang baru launching ya guys, Lexus NX 250 ya. Tuh model peleknya bagus tuh. Ya, mobil ini dikunci ya guys, jadi kita nggak bisa ngelihat ke dalam. Waduh, lampunya yang bagus nih. Wih, ini lampunya cakep banget ya, model baru. Nah, ini lampunya keren banget nih. Stop lamp bagian belakang ini full LED ya guys. Kalau nyala lampunya ini cakep banget ya guys. Ini model terbaru lampu stop lamp belakangnya Lexus ini. Guys, ini juga keluaran terbaru ya guys, Lexus NX 350 Hybrid ya guys. Nah, dimana bagian stop lampnya tadi sama dengan NX 250 yang ini, yang luxury ini ya guys. Oke guys, jika Anda menyukai tayangan ini, silahkan Anda like, Anda komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, tuntas sudah liputan kami di Lexus ini guys, berarti kami sudah tuntas juga meliput di Jakarta Auto Week. Ya, demikian guys tadi liputan kami Slato Channel di Jakarta Auto Week. Oke guys, see you guys. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you.